Timnas Spanyol sukses melaju ke final Euro 2024 usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-1 dalam laga semifinal yang digelar di Allianz Arena. Spanyol sejatinya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol dari Randal Kolo Muani. Namun, La Furia Roja mampu bangkit dan berbalik menang lewat aksi Lamine Yamal dan Dani Olmo. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente kembali mengandalkan Yamal sebagai starter. Pemain muda Barcelona itu bermain di sayap kanan dan bahu-membahu dengan Jesus Navas yang bermain sebagai bek kanan. Laga berlangsung terbuka sejak kick-off dimulai. Prancis sukses membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan 9 menit melalui sundulan dari Kolo Muani yang meneruskan umpan crossing dari Kylian Mbappe. Mendapati hal itu, Spanyol pun langsung bereaksi. Hasilnya, mereka sukses menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-21 lewat tembakan jarak jauh spektakuler yang dilepaskan oleh Lamine Yamal. Hanya 4 menit berselang, Spanyol berbalik unggul lewat tembakan dari Dani Olmo. UEFA semula menulis gol tersebut sebagai gol bunuh diri dari Koundé. Namun, beberapa menit kemudian, UEFA mengubah keputusan dan memberi gol tersebut milik Dani Olmo. Skor 2-1 untuk keunggulan Spanyol bertahan hingga akhir babak pertama. Di babak kedua, Prancis jauh lebih mendominasi. Namun, tim asuhan Didier Deschamps itu selalu bermasalah dengan penyelesaian akhir meski mereka mendapatkan banyak peluang. Pada menit ke-52 dan 57, sundulan Aurelien Tchouaméni serta tendangan mendatar Kylian Mbappe masih berhasil ditangkap oleh kiper Unai Simon. Prancis kembali mendapatkan peluang emas pada menit ke-76. Namun, tendangan Theo Hernandez dari dalam kotak penalti masih melambung tinggi di atas mister gawang. Tekanan Prancis terus berlanjut di 10 menit akhir waktu normal. Peluang terbaik Prancis kemudian terjadi pada menit ke-86 lewat serangan balik Kylian Mbappe. Tapi lagi-lagi, tendangan Mbappe masih melambung meski dalam posisi bebas. Di sisa waktu pertandingan, Prancis gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 2-1 untuk Spanyol pun bertahan hingga laga usai. Dengan kemenangan ini, Spanyol menjadi satu-satunya tim di Euro 2024 yang sukses menyapu 6 pertandingan dengan kemenangan. Hasil itu dibukukan Lamine Yamal dan kawan-kawan saat mengalahkan Kroasia 3-0, Italia 1-0, Albania 1-0, Georgia 4-1, Jerman 2-1, dan Prancis 2-1. Faktanya, sejak Euro 1960 digelar, tidak ada tim yang meraih 6 kemenangan beruntun sejak putaran final berlangsung. Ini artinya, La Furia Roja menjadi tim pertama yang membukukan rekor bersejarah nan fantastis tersebut. Meski demikian, Luis de la Fuente tidak ingin besar kepala. Meski anak asuhnya berhasil mencatatkan rekor baru dan menapak ke final Euro 2024. Bagi saya, tim saya adalah yang terbaik. Tetapi kami memiliki pesaing hebat di depan kami yang juga sama hebatnya. Saya akan berpikir bahwa tim saya adalah tim terbaik, bahkan jika mereka mengalahkan kami. Saya menganalisis potensi tim dan mereka memiliki potensi yang luar biasa. Anak asuh De La Fuente merupakan tim yang sedang dalam performa terbaik setelah memenangkan 16 dari 20 pertandingan mereka sejak awal tahun 2023. Dalam periode tersebut, tingkat kemenangan Spanyol sebesar 80% dan merupakan yang terbaik di antara negara Eropa manapun. Tak hanya Spanyol yang memecahkan rekor baru, bintang muda mereka Lamine Yamal juga berhasil mencatatkan prestasi yang spesial. Dikutip dari Opta, Yamal memecahkan rekor yang sudah bertahan selama 66 tahun. Pemain 16 tahun itu menjadi pemain termuda dalam sejarah sepak bola yang bermain di semifinal Piala Dunia atau Euro. Yamal yang berusia 16 tahun dan 362 hari memecahkan rekor Pele yang bermain di semifinal Piala Dunia 1958 saat usianya masih 17 tahun dan 244 hari. Ketika itu, Brazil juga berhadapan dengan timnas Prancis.